Naf, Naf, itu ngelor, bantu. Bentar-bentar lagi ngeklir minion di base nih. Pada buta map. Bentar. Naf, 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 itu musuh ngerosot di Lord, bantu sini. Ya, otw, otw nih. Vino, Ahnaf, udah waktunya mau rojahan nih. Ayo ke bawah. Kamu duluan aja, Zak. Lagi libur ini, nanggung banget ini. Ana tahu sih, ini hari libur, waktu megang handphone. Tapi, tahu waktu juga lah. Udah, Zak, nanti kita kesana. Yaudah deh, Ana ke musola duluan. Vino, Ahnaf, jam berapa ini? Cepetan, waktunya apa sekarang? Roja, ah, sana. HP-nya, mana Harap? Ini, Sat. Afan, Sat. Di... Ya, mana? Azhar, semuanya. Sini dulu sebentar, ada yang bisa sampaikan. Tadi beberapa Ustadz temui ada yang masih sibuk dengan hal-hal duniawi. Ya, Ahnaf, Vino. Udah berapa jam kamu tadi bermain handphone? Ada, 5 jam. Gak sampai, Ustadz. 3 jam. Iya, 3 jam. Buat apa kamu main di sana? Kamu nggak tahu bahwa ini adalah bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan segala hal. Rahmatnya, ampunannya, pembebasan dari api nerakanya. Semuanya diobral oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena hal-hal yang tidak ada kepentingannya, kalian terlewatkan dengan hal-hal semua. Kalian terlewatkan dengan rahmatnya Allah. Ya. Membaca Quran. Kenapa Ustaz suruh murojaah? Membaca Quran di luar bulan Ramadan saja, kebaikannya sama dengan satu huruf 10 kebaikan. Apalagi di bulan suci Ramadan. Pahala atau ibadah yang sunnah itu dilipat gandakan jadi pahala dari ibadah yang fardu. Kalian baca Quran ini mendapatkan pahala ibadah fardu. Itu rugi sekali. Bukan saat melarang. Silahkan. Tapi tahu waktu. Tahu waktu. Jangan sampai waktu yang membunuh kalian. Jangan sampai waktu yang akan menjadi bumerang bagi kalian tidak mendapatkan yang harusnya kalian dapatkan. Ya, bisa minta ya, Azza, semuanya saling ingetin satu sama lain. Pun kalian diingetin, kalian harus bisa menerima. Jangan kalian buat diri kalian itu menolak nasihat dari orang. Ya, Azza, ya, Vino, dan semuanya. Ahnaf ya, gitu. Jangan sampai kamu sibukin dengan hal-hal tersebut. Sibukin dengan Quran. Karena Al-Quran itu adalah yang datang di bulan suci Ramadan. Pertama kali turun Quran itu turun di bulan suci Ramadan. Perbanyak Quran. Ini bulannya Quran. Bulannya kita memperbanyak tilawah, membaca Quran. Apalagi kalian di sini semuanya penghafal Quran. Ya, ini waktunya kalian murojaah. Waktunya kalian ngafal yang banyak. Ya. Paham? Ada yang mau bertanya? Sat, saya ingin bertanya, Sat. Kata orang tidur orang yang berpuasa itu katanya ibadah. Berarti kita boleh tidur juga dong, Sat. Itu bagaimana, Sat? Ini sering disalahartikan.
memang tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Namun tidur yang seperti apa? Bukan tidur yang setelah sholat subuh kamu tidur, lalu bangunnya mau azan maghrib. Ini bukan tidur yang ibadah ini. Tidur yang ibadah apabila ketika kamu bangun, dikhawatirkan kamu malah bermaksiat. Dikhawatirkan kamu malah melihat hal yang haram hingga menguburkan pahala puasa kamu. Tapi bukan tidur yang dari subuh sampai dengan maghrib. Ya, boleh nanti kan kita siang ada waktu tidur kan? Ada waktu tidur silahkan tidur. Ya, niatkan untuk beribadah. Niatkan untuk apa? Untuk ketika kita bangun agar kita semakin semangat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidur kalian menjadi tidur yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana hadisnya? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin. Kalian udah paham semua kan hadisnya kan? Jadi niatin segala hal ini untuk Allah, bukan untuk ustaz. Ya, untuk kau, untuk Allah Subhanahu wa taala. Paham? Fahim dong? Fahim. Baik. Silakan lanjutkan lagi. Kedepannya jangan ada lagi yang bermain terlalu lama. Baik? Baik. Oke, silakan. Syukur sat. Ya, afan. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Hit? Alhamdulillah. Kalian berdua gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana nih? Bau apa ya? Gak tahu. Kayak bau. Kayak bau jengkol gitu ya? Iya. Oh, tadi jendelanya terbuka. Terus tetangga lagi masak kali. Jadi baunya masuk. Oh. Emang udah biasa gitu ya? Iya. Biar nggak bau dikasih apa ya? Ah, saya tahu pakai apa. Sebentar ya. Oke. Okay. Wih, wangi banget lah. Wangi ya? Iya. Itu parfum apaan? Ini parfum Kiswah Sebaguna by Kurotol Ayun. Oh, jadi gitu. Masya Allah, wangi banget ya. Wangi ya. Bau jengkolnya langsung hilang. Iya. Jadi selasa di Ka'bah gitu ya. Iya. Masya Allah. Ka'bah, Ka'bah. Insya Allah, doain aja. Amin. Amin. Ini belinya di mana? Ini brand Kolo Ayun di pondok kita. Wih, oh, berarti pondok kita punya produk juga ya? Iya. Cara belinya gimana? Cara belinya hubungi nomor bawah ini.